Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakatnya, salah satu upayanya dengan pelatihan digital marketing yang diberikan kepada masyarakat miskin dan para disabilitas. Pelatihan ini merupakan program dari Basnas Kebumen yang bekerjasama dengan salah satu universitas di Kebumen. Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh 150 peserta dari berbagai wilayah dan mereka diberikan pengetahuan tentang penguasaan teknologi agar lebih terampil dan berdaya sehingga bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Terlebih di era globalisasi saat ini persaingan dalam bisnis yang semakin kompetitif. Untuk itu pelaku UKM agar lebih cermat mengambil peluang, salah satunya dengan menggerakkan roda perekonomian melalui digital marketing. Pagi hari ini kita bisa hadir sama-sama dalam acara Lambang Cinta. Gimana Lambang Cinta, boleh ini gini Bapak? Ini Pak. Okay. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.